Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah seorang wanita cantik yang menggoda ulama. Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Lelaki mana yang tidak tergoda dengan kecantikan seorang wanita? Tetapi, di zaman abad pertengahan Hijriah ada sebuah cerita tentang bagaimana kecantikan tidak lantas meluluhkan hati seorang ulama besar di zaman itu. Ulama besar itu bernama Ubaid bin Umair. Wanita yang sudah bersuami ini menggoda Ubaid dengan membuka cadarnya dan menanyakan apakah dirinya cantik. Kisah ini dimulai pada zaman tabi'in yaitu abad pertengahan Hijriah. Kisah ini menceritakan seorang wanita yang sengaja menggoda seorang ulama pada masa itu. Di dalam kisah ini ada berbagai makna yang dapat kalian petik dari kandungan di dalamnya. Berikut adalah sebuah percakapan dari seorang istri kepada suaminya dan sebuah percakapan seorang istri yang menggoda seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in. Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Jundri adalah salah satu seorang ulama yang sangat saleh. Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Dari kesalahan Ubaid bin Umair ini sangatlah luar biasa ketika beliau sampai di Makkah. Ketika ada orang yang dirinya lemah keimanannya, maka orang itu pasti datang kepada Ubaid bin Umair ini. Dengan kesalehan dan keimanan yang sangat luar biasa, beliau bahkan selalu dicari orang. Ketika di Makkah ada seorang wanita yang terkenal sangat cantik dan salehah, dan wanita ini terkenal tinggi putih cantik dengan fitnah yang luar biasa. Tetapi wanita ini selalu menutupi mukanya dengan cadar. Lalu wanita ini bertanya kepada suaminya. "Wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini?" Sang istri sangat mengagumi kecantikan yang wajahnya yang ia lihat di dalam cermin. Sehingga ia merasa bangga dengan kecantikannya. Lalu suaminya menjawab, "Tentu saja ada karena engkau cantik, tapi ada juga orang yang bisa tidak kena dengan fitnahmu." Lalu istrinya itu penasaran siapakah itu? Kata suaminya adalah Ubaid bin Umair, seorang ulama. Maka dengan tiba-tiba istrinya merasa tertantang lalu mendatangi ke suaminya, lalu berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau mengizinkan aku untuk menggoda Ubaid hanya untuk mengetes imannya? Sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena dengan fitnah wajahku ini dan juga kecantikanku ini." Lalu suaminya mengatakan, "Silahkan saya izinkan." Lalu wanita ini pergi ke Masjid Al-Haram untuk menggoda Ubaid bin Umair di masjid. Karena Ubaid bin Umair adalah seorang ulama besar dan mempunyai majlis taklim di Masjid Al-Haram. Bahkan beliau tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya karena beliau adalah seorang ulama yang saleh dan juga kuat imannya. Ketika wanita ini sampai di masjid lalu mendatangi Ubaid di dalam masjid lalu bertanya, "Wahai Syaikh Ubaid, apakah kamu ingin menolongku?" Wanita ini sambil menangis meneteskan air matanya sambil membuka cadar. Lalu Ubaid ini mengalihkan wajahnya, sambil berkata, "Apakah yang telah kau perbuat di hadapanku, sehingga engkau membuka cadarmu?" Dengan tegas kata Ubaid. Lalu wanita itu menangis terus, bahkan Ubaid melihatnya sangat kasihan. Ubaid lalu berkata, "Baik, aku akan menolongmu, tapi jangan berdua seperti ini, kita harus menyelesaikannya di majelis umum." Ketika itu, wanita itu membuka cadarnya lagi sambil bertanya, "Wahai Syekh, sebenarnya aku mencintaimu, aku sangat rindu padamu, maka saya menawarkan diri untuk menjadi istrimu." Padahal Ubaid ini tidak mengenal siapakah wanita ini. Lalu Ubaid bin Umair ini menjawab, "Baik, saya mau menjadi suamimu, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku dulu, kalau engkau bisa menjawabnya terserah kamu mau apakan aku." Kata wanita itu, "Baik." Lalu Ubaid mengasih pertanyaan. 1. Seandainya ketika malaikat maut datang kepadamu, apakah kamu akan menawarkan diri hal yang sama padaku ketika kau berhadapan dengan malaikat maut?" Wanita itu menjawab, "Tidak." 2. Apabila kamu ditanya malaikat kubur, apakah kamu akan menawarkan diri hal yang sama padaku? "Tidak." 3. Apabila kamu dimintai bertanggung jawaban oleh Allah, apakah kamu akan menawarkan diri hal yang sama padaku di hadapan Allah? "Tidak." Lalu wanita itu disuruh pulang oleh Ubaid untuk bertaubat apa yang dia perbuat. Lalu wanita itu pulang sambil menangis di hadapan suaminya, sambil berkata, "Saya tidak akan mengulanginya lagi." Usai pertemuan itu, ia kembali ke rumah dengan raut sedih. Suaminya heran melihatnya. "Kita ini termasuk orang yang celaka," jawab wanita itu, kemudian ia mengambil wudhu dan sholat. Hari-hari berikutnya, ia berubah drastis. Ia tak lagi membanggakan kecantikannya.
ia tak lagi suka berdandan di setiap malam. Ia berubah menjadi ahli sholat dan puasa. Itulah contoh seorang ulama yang benar-benar selalu menjaga keimanannya dan kesalehannya di hadapan Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.